Kementerian Desa Republik Indonesia berharap program pemerintah daerah Pulau Morotai dalam upaya pengembangan badan usaha milik desa dapat berjalan maksimal. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir, Pemda Morotai terlihat jor-joran membangun gedung BUMDes di sejumlah desa dan kecamatan. Sayangnya dari 30 BUMDes yang sudah dibangun saat ini, sebagian besar belum bisa dioperasikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate, Fizri Nurdin. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ini usia berapa? 11. Oke, rekan Yesi. 6. Dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara bahwasanya kunjungan Sekjen Kementerian Desa Taufik Majid ke Kabupaten Pulau Morotai untuk memberikan suplai dana ke 7 BUMDes badan usaha milik desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, di mana 7 BUMDes ini dianggap memiliki kriteria dalam mengelola BUMDes atau aktif dalam mengelola BUMDes yang ada di Pulau Morotai. Setidaknya ada sekitar 32 BUMDes yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, hanya beberapa BUMDes yang kemudian dikelola dengan baik. Ia juga dalam kunjungan ini menyampaikan atau menegaskan ke pemerintah daerah agar jangan terlalu mencampurkan anggaran dana desa yang kemudian dialokasikan ke desa, karena di mana desa saat ini di khususnya di Kabupaten Pulau Morotai belum maksimal untuk berkembang karena banyak program-program yang kemudian diberikan di pemerintah desa sehingga desa sendiri belum mampu berkembang dalam hal ini mengelola badan usaha milik desa di desa sendiri. Ia juga menyentil terkait dengan kedepannya akan menyuplai dana yang berupa yang seperti yang diberikan oleh 7 BUMDes yang ada di Morotai untuk bagaimana mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu pengelola BUMDes yang ada di Pulau Morotai. Bahkan di dalam kesempatan ini juga ia meninjau salah satu desa di mana desa itu diberikan sebagai salah satu pusat informasi yang akan berkompetisi di tingkat nasional, di mana di Indonesia Timur mewakili salah satunya desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yaitu Desa Yayasan di Kecamatan Morotai Selatan. Mungkin itu dapat kami laporkan rekan Yesi. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.